Pemirsa, pembukaan festival akhir tahun 2017 di J Expo Kemayoran Jakarta diserbu oleh para pengunjung. Selain pesta kembang api, festival ini juga menawarkan produk murah dengan harga fantastis. Pembukaan pameran cuci gudang dan festival akhir tahun terbesar ditandai dengan pesta kembang api. Festival yang disediakan bagi warga Jakarta hingga malam pergantian tahun nanti menyediakan sejumlah produk dengan potongan harga yang cukup fantastis. Di festival Big Bang ini, para pengunjung bisa membeli sejumlah kebutuhan dengan harga cuci gudang, mulai dari mainan anak, pakaian, peralatan rumah tangga, telepon genggam dan elektronik, hingga tiket promo ke sejumlah tempat wisata di luar daerah. Festival ini digelar untuk memasarkan produk sepanjang 2017 yang belum terjual habis di pasaran. Menggandeng 198 perusahaan, diharapkan festival ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan Natal dan Tahun Baru 2018. Dinyatakan dibuka. Nah, di situ juga kami berusaha mengemas acara ini karena ini akhir tahun dekat dengan tahun baru, pergantian tahun. Maka kami memfasilitasi mengakomodir seluruh penduduk Jabodetabek pada khususnya untuk merayakan pergantian akhir tahun dan di Big Bang ini. Festival yang digelar mulai tanggal 22 hingga 31 Desember nanti, para pengunjung akan dihibur dengan beragam artis papan atas di festival yang digelar mulai tanggal 22 hingga 31 Desember nanti. Pesta kembang api pada malam pergantian tahun juga akan menjadi puncak festival cuci gudang ini. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews memberitakan.